Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ipin guys. Wah guys, hari ini Ipin barusan habis jalan-jalan guys. Jalan-jalan dengan mobil. Terus ada orang yang bilang kalau di bukit ada banyak sekali mobil Transjakarta teman-teman. Wah, Ipin harus tahu ini guys. Ipin akan pergi ke rumah Upin dan ajak si Upin ke sana teman-teman ya. Waduh, ini kalian lihat, Ipin bawa mobil keren nih. Wah, keren kan mobil Ipin? Ini mobil Ipin yang baru dibeli dari Swiss guys. Waduh, kalian lihat guys, beleknya, catnya keren sekali kan? Nah guys, ayo kita pergi ke rumahnya Upin ya. Let's go. Ngeng-ngeng. Asik. Oh, wah. Mudah-mudahan si Upin sudah bangun teman-teman. Wah guys, keren bunyi mobil aku ini. Oke, okay. Panggil si Upin. Upin, Upin. Iya iya, kenapa? Ayo Upin, kita pergi ke bukit. Emang ada apa di bukit, Ipin? Wah, katanya banyak sekali mobil bus Transjakarta di sana. Waduh, mobil bus Transjakarta. Iya, Upin. Kita bermain mobil bus Transjakarta yuk. Wah, oke, aku segera turun. Iya, cepat ya, aku tunggu. Iya, iya. Oke, guys, kita tunggu si Upin keluar, teman-teman. Cepat Upin, cepat, aku tunggu. Iya, iya, Ipin. Wah, mana si Ipin? Waduh, ini mobil siapa? Upin, Upin. Wah, Ipin, ini mobil kamu. Iya, ini mobil baru aku. Tante aku beliin mobil ini dari Swiss. Wah, ini keren sekali, Ipin. Ipin, ayo kita ke bukit. Aku yang bawa ya mobil kamu. Boleh Upin, kamu yang bawa saja. Wah keren guys mobil Ipin. Keren lah Upin. Namanya juga ini mobil paling mahal di Swiss. Tante aku beliin. Kamu sombong Ipin. Aha, iya. Ayo ayo. Aku yang bawa saja ya Ipin. Iya Upin, kamu yang bawa saja. Ngeng-ngeng, let's go. Wow, bunyinya keren. Ipin, siapa yang bilang di bukit ada banyak mobil bus? Itu tadi pas aku jalan-jalan dengan mobil, aku lihat ada banyak mobil bus di sana. Dan kata orang-orang bilang ada banyak juga mobil bus Transjakarta di sana. Soalnya kemarin orang-orang Jakarta datang ke sana, Upin. Wah, ngapain orang Jakarta datang di bukit kita? Iya, mereka liburan pastinya, Upin. Oh gitu ya. Asik nih, kita akan main mobil bus Transjakarta. Wow, hati-hati, Upin. Iya, sabar-sabar. Waduh, mobil aku harus bawa ke bengkel nih. Kamu udah sambar-sambarkan ke dinding-dinding tadi. Ayo, ayo, udahlah. Gampang itu Ipin, banyak bengkel di sekitar sini. Sekarang kita cari saja dulu mobil busnya. Iya ya, wah, aku udah nggak sabar nih bermain mobil bus. Nging. Wah, di sana. Terus di sana, main di sana saja mobil busnya. Wah iya, oke, kita cari di sini. Parkir saja di bawah pohon sini ya, Upin. Iya, parkir di sini saja. Ayo kita cari mobil busnya, Ipin. Ayo, apakah ada di sekitar sini ya? Wah, Upin kok tidak terlihat, Upin? Waduh, jangan-jangan mobil busnya sudah dibawa pulang sama orang-orang Jakarta itu. Enggaklah, Upin, ayo kita cari lagi. Oke, ayo kita cari. Upin, Upin. Iya, Ipin, kenapa? Ini busnya di belakang kita. Wah, mana?
Waduh itu, wah keren sekali teman-teman. Banyak sekali bos Transjakarta ini. Ya ampun Ipin, ada berapa ya? 1, 2, 3. Wah ada 4 teman-teman. Waduh, ayo Ipin kita atur. Cepat-cepat. Kita atur. Ayo. Wah, ada banyak mobil bus Transjakarta nih. Wah, kenapa mobilnya dibiarkan di sini ya? Jangan-jangan mereka belum pulang, Ipin. Tidak, mereka sudah pulang. Kayaknya mereka lupa bawa pulang mobilnya. Wah, ayo. Let's go. Ayo guys. Ngeng. Ayo Ipin cepat pin. Kita atur mobil busnya supaya rapi dan keren. Wah. Sekali teman-teman. Nah. Wah, Ipin bakal terjebak lagi kalau terlalu dekat nih. Ayo, lanjut. Mobil bus ketiga. Upin, tunggu aku. Kamu cepat sekali. Wah, kamu yang pelan sekali, Ipin. Cepat-cepat naik, Ipin. Udah, aku udah naik. Jalan sekarang. Let's go. Wah. Upin, kita akan bermain dorong-dorong lagi. Iya, kita akan bermain dorong-dorong lagi, Upin. Ipin. Wah, oke deh. Kayaknya ini keren soalnya. Di bawahnya itu rumah-rumah, Upin. Wah. Cepat. Ayo, Ipin. Waduh, kepala aku terjedot, Upin. Salah kamu sendiri, Ipin. Kamu sih. Wah Upin, mobil busnya ini besar-besar ya. Iya ini bisa muat 200.000 penumpang ini Ipin. Wah kamu ngawur Upin, 200.000 penumpang. Kamu kira ini pesawat raksasa. Nah, oke teman-teman, kalian lihat, keren kan mobil busnya. Yeay. Loh, apa kan? Keren sekali kan Upin dan Ipin. Oke, Ipin langsung saja kita naik, Pin. Dan kita dorong mobil busnya ke sana. Ayo cepat. Wah, Upin mundur, aku nggak bisa naik. Oke, aku tunggu di sini. Cepat-cepat naik. Ah, udah Upin, aku sudah naik. Nah, pegangan ya. Kita akan dorong mobil yang pertama. Let's go. No, nging. Wah. Waduh, sampai ke jalan raya, guys. Wah, tidak terlihat teman-teman. Ayo lanjut mobil bus ke 2 yang akan kita dorong, guys. Dorong ke bawah, teman-teman. Oke. Wah, kita dekatkan dulu. Berhenti. Wah, dia nggak mau berhenti, guys. Wah, kita ikuti pelan-pelan. Nah. Wah, hilang lagi, guys. Waduh, jangan-jangan itu dimensi ruang dan waktu, teman-teman. Nah, kali ini kita akan ikuti ya, guys. Masa yang tadi hilang? Ipin, pegangan ya. Kita akan menyusul. Wah, Upin. Hati-hati. Ya, siap. Ngeng. Boom. Wah guys. Wah. Ternyata. Waduh. Wah. Waduh guys. Terbalik mobil bus kita. Keluar pin. Waduh. Kenapa nih? Wah. Bisa guys. Wah untung saja. Wah. Upin mundur pin. Hati-hati pin. Wah, mobil bus yang satu di mana, guys? Aman, guys. Mobilnya nggak meledak, teman-teman.
Ipin, kita lihat mobil bus yang satu. Wah, keren guys. Biasanya kalau mobil begini malah ada guys, tapi kali ini tidak teman-teman. Upin, Upin, kamu lihat busnya. Waduh, Ipin, sini Pin. Naik sini Pin. Wah, aman guys. Oke deh. Oke teman-teman, itu saja cerita Upin dan Ipin di hari ini. Kita bertemu lagi nanti ya. Dadah.